point out dia punya harmony right at the end. Memang semua orang beri tepukan lagi sekali buat harmony. Sebab itu sebuah kelainan yang saya mencari dalam persembahan, especially kalau duo. Kita menyanyi sama-sama, tapi bila kita, kalau kita dapat harmony, and they are so young and dia dapat buat macam itu. So syabas, syabas sangat. I'm very very happy. Bagaimana pula dengan Cikgu Ni dalam persembahan duet? Keserasian tu adalah satu unsur yang utama yang saya cari. Tetapi mereka bukan saja nampak keserasian, mereka hubungan mata ketika menyanyi itu sama-sama hubungan mata. Bermaksud mereka acknowledge atau mengiktiraf rakan mereka, rakan pasangan duet mereka. Itu cukup kuat, cikgu nampak tu. Dan satu perkataan yang saya dapat daripada kedua duet ni adalah unik. Ton suara mereka sangat unik ya, sangat matang, Bella dan juga Philo. Jadi ini yang membuatkan saya tadi macam menggeletar sikit. Ni budak-budak ni, ya Allah, dari mana ni dorang ni eh? Amat saya bangga, macam nak menitis air mata, yang kita ada bakat-bakat begini di Singapura. Terima kasih, terima kasih kerana ada. Dari sini saya lihat anda keduanya sungguh selesa sekali di atas pentas tu. Tak ada kelihatan daripada betul nervous ke takut ke. Kalau saya masa kecil macam gini, saya rasa saya dah menggigil di atas pentas tu. Tapi anda dua, dan saya suka harmoni tu. Terima kasih kepada pengadil, tanya kepada anda berdua, dan terima kasih. Thank you very much. Terima kasih. Silakan, silakan. Baiklah, sekarang Freda, siapakah pasangan kita yang seterusnya? Okey kawan-kawan, mari kita lihat giliran siapakah yang akan memegang mic juara Mic Junior. Sama-sama, okey? 1, 2, 3. Long Chiapas! Itulah dia pasangan duet kedua yang akan pegang mic pada malam ini, ialah Naufal Aiman dan Nurjana. Ya. Tapi sebelum mereka ke tengah pentas, apa kata kita lihat apa yang mereka lakukan bersama Freda dalam klip berikut. Mari kita saksikan. Untuk cabaran fidget spinner, Freda akan bersama kiri Naufal, kanan Jana. Siapa yang boleh memutarkan fidget spinner ini paling lama? Siapa yang paling terer? Mari kita saksikan. Awak boleh buat trick tak? Cabaran fidget spinner ini. Pemenangnya ialah Jana. Perjalanan kita menghukum diri, berderai.
kawan-kawan Freda suka, apa kata kita tanya ibu bapa mereka? Bagaimana tu perasaan anda semua? Perasaan macam terharu tengok mereka boleh nyanyi di gantung pentas sepi ini. Tak? Ya, kita pun macam sepi je sekejap kan. Tapi alhamdulillah mereka semua dah menunjukkan bakat mereka yang besar di Singapura ini dengan kanak-kanak. Ini future kita. Bagaimana dengan abang pula? Perasaan tentu suka, gembira juga dan paling utama sekali bangga dengan persembahan mereka semua. Selamat maju jaya. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu bapa-bapa. Ya. Okey. Adakah panel pengadil puas hati dengan persembahan Naufal dan Nurjana? Alif. Saya sangat suka your vocal control dalam lagu ni sebab lagu ni music dia tak banyak. Jadi kita rely more on your vocals and saya sangat suka dengar how comfortable you are singing the song. And lagi satu, gabungan suara Naufal dengan suara Jana sangat sangat serasi and I rasa that you guys had fun. All in all, very very nice. Nice, wow, syabas. Okay, kini kita tanya kepada cikgu pula. Mungkin satu komen daripada cikgu ialah penghayatan. Penghayatan tu mungkin kalau kita boleh dapat, jangan dibuat-buat tapi rasa betul-betul dari hati. Ya, jadi itu jadi tak nampak begitu memaksa. Itu komen cikgu. Tapi persembahannya baik. Wah, syabas. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah, yang terakhir abang Mayuni. Okey, saya nak kasih yang negatif dululah eh. Sebenarnya kita positif, positif kita kasih negatif sikit. Tadi yang akhir note tadi yang tu Jones ni ada sikit tak tepat eh. So hati-hati bila nyanyi pun kita kena dengar suara kita. Baik-baik, adik-adik yang lain pun sama juga. Dan sendiri itu tadi ada cakap pasal penghayatan. Bagi saya, saya dapat rasakan adik umur berapa? 12. Bagi saya 12 tahun dah dapat menghayati lagu macam gini, saya rasa kedua-duanya. Wow, bagus. Syabas kepada anda berdua. Terima kasih abang Mayuni Omar. Okay, baiklah, sekali lagi berikan tepukan untuk Naufal dan juga Nurjana. Terima kasih. Dan sila ke sana bersama dengan Freda dan juga kawan-kawan yang lain. Okey, Freda. Selepas ni giliran siapa pula nak memegang mic? Tunggu dulu abang Fadli. Kita nak berehat dulu. Empat lagi kawan-kawan Freda yang akan buat persembahan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini di Juara Mic Junior. Tentunya usia tidak menghalang peserta cilik Juara Mic Junior untuk menjadikan superstar rantau ini idola mereka. Walaupun ada di antaranya merupakan artis yang popular pada era sebelum mereka dilahirkan lagi. Kuharapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Pada cintaku kau tak mampu, pesan diri yang tempatku. Mana Shakila? Siapa Shakila? Hingga ku tak jatuh kena dosa yang terkutuk dan menyesatkan cinta. Walau bagaimanapun, apa yang dicari telah pun ditemui. 16 peserta cilik yang terpilih bagi pusingan pertandingan Juara Mic Junior pastinya akan digilap untuk menjadi bintang cilik Singapura yang berkilau-kilau dan tentunya yang boleh dibanggakan. Jadi pentas ini kita yang punya. Jumpa lagi di Juara Mic Junior. Sebelum melihat, kita telah saksikan empat peserta daripada kumpulan B yang telah selesai membuat persembahan. Yang tinggal empat lagi peserta yang masih belum lagi buat persembahan kan? Betul. Kawan-kawan rasanya boleh menampak tak hati panel pengadil? InsyaAllah. Okey, di antara mereka berempat, ya, siapa yang akan memegang mic? Kita kena long campas dulu, okey? Satu, dua, tiga. Long campas! Pasangan duet yang selanjutnya ialah
dan Amira Fikria. Sebelum kita saksikan mereka buat persembahan, mari kita tengok apa yang mereka lakukan bersama saya tempoh hari. Ada Amira dan Putri dan mereka dari kumpulan B. Mereka akan dicabar untuk membuat slime. Wah, nampaknya mereka sudah selesai membuat slime mereka ya. Pemenangnya ialah kawan-kawan. Sekarang ini, okay, kita tanya kepada ibu bapa, bagaimana? Apakah perasaan awak semua setelah melihat anak-anak awak semua buat persembahan? Saya terharu. Setakat ini, saya rasa semua peristera adalah baik-baik belaka. Pada saya, mereka adalah juara setakat ini. Teruskan perjuangan dan enjoy the journey. Terima kasih. Seterusnya. Tengok mereka berdua nyanyi, saya menggeletar kat sini. Anyway, syabas kepada mereka berdua. Saya rasa mereka telah buat persembahan yang terbaik sekali. Tahniah. Kalau saya umur diorang, saya rasa buka mulut tak boleh. Wah, sungguh menarik ya persembahan mereka. Sekarang ini apa kata kita tanya pendapat pengadil pula. Putri dan Amira, saya rasa your parents lagi nervous daripada you.